memang publik terkesan diam, adem ayem, kesal di belakang. Satu waktu ini akan menjadi gumpalan kemarahan yang luar biasa. Dan itu berbahaya bagi ketatanegaraan kita. Putusan MK ini betul-betul menyelamatkan demokrasi yang diambang bahaya. Berkaitan dengan Anies, tetapi kan bukan karena Anies, DPR tidak bisa mengambil putusan MK. Putusan MK yang dilakukan ketika saat setelah dibacakan. Berlaku untuk semua orang, erga omnes. Termasuk kepada DPR. DPR seperti lupa diri, DPR dan pemerintah ya, membuat undang-undang kilat tidak sampai dalam hitungan hari sudah masuk ke pleno 1 dan ini bisa berbahaya karena ini tidak wajar di dalam pembentukan undang-undang sekilat ini. Mungkin yang paling kilat yang pernah ada, ini kan against the constitution. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan hukum tertinggi. Tugas pembuat undang-undang itu, DPR, adalah mematuhi putusan MK. Putusan ini mengubah landscape politik 9 pakar hukum dan negara konstitusi perundang-undangan berhadapan dengan 575 ya sekarang ya. Anggota DPR, kita akan melihat hukum lebih kuat atau politik lebih kuat. Ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Surya Perkasa. Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi Newsmaker pekan ini seperti gempa. Putusan MK mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora tentang ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah secara drastis peta politik menjelang pilkada. Sebelum ini, untuk bisa mencalonkan kepala daerah, maka partai politik atau gabungan partai politik butuh 20% kursi DPRD. Maka dengan keputusan MK pekan ini turun drastis tergantung jumlah penduduk. DKI Jakarta misalnya, dari ambang batas 20% kursi DPRD, kini turun tinggal 7,5%. Namun mendadak gempa itu terhenti. Dari Senayan muncul produk legislasi yang seakan menganulir putusan MK. Revisi UU Pilkada memutuskan aturan pencalonan kepala daerah tetap memakai ambang batas 20% dan usia minimal 30 tahun saat pelantikan, bukan pendaftaran. Langsung saja kita kupas tuntas dua peristiwa besar ini bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang telah bergabung melalui Zoom. Selamat sore, Uda Ferry. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kita. Terima kasih, Bang. Nah, ini kan kita melihat kita mulai dari gambaran besar demokrasi Indonesia ya. Ini khususnya soal ambang batas suara parlemen hingga pencalonan kepala negara dan kepala daerah kan hubungannya seperti itu. Pekan ini MK memutuskan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Tapi di saat bersamaan, cuma jelang satu hari DPR menggelar paripurna seolah membatalkan putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pilkada, mengembalikan aturan main soal ambang batas ini. Dan kemudian usia 30 tahun juga disebutkan bahwa saat pelantikan. Kalau Daveri melihat apa sih perubahan-perubahan cepat aturan main dalam berdemokrasi pekan ini yang Daveri lihat ini seperti apa sih tata negaranya? Ya pertama saya perlu terangkan dulu bahwa Mahkamah Konstitusi punya dua putusan. Satu putusan 60 soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan satu lagi putusan 70. Soal batas usia calon kepala daerah. Kedua-dua putusan ini mengubah ya satu landscape politik yang ada berbagai koalisi partai tiba-tiba harus berubah pikiran kalau tak ada putusan ini karena polanya sudah sangat berubah. Kedua, ada partai yang disisihkan punya kesempatan, bahkan partai yang non-seat ya tidak ada di DPRD juga punya kesempatan mengajukan calon. Nah, yang ketiga adalah putusan 70, di mana pola penghitungan calon sebelumnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung P23 PHUM itu ditentukan penghitungan 30 seperti yang Bang Surya sampaikan itu ditentukan saat pelantikan. Sementara putusan MK mempertegas bahwa tidak lumrah penentuan syarat calon kepala daerah dan berbagai pola penentuan pimpinan institusi di mana saja, itu syaratnya saat pelantikan, pasti syaratnya saat pendaftaran. MK menegaskan syarat itu diukur, ditentukan saat penetapan calon.
sehingga berubah juga landscape politiknya. Nah, sebenarnya putusan MK ini betul-betul menyelamatkan demokrasi konstitusional kita yang diambang bahaya. Nah, itu tentu tidak menguntungkan bagi demokrasi kita, bahkan merusak. Datanglah putusan MK ini mengubah demokrasi menjadi punya alternatif-alternatif, punya pilihan-pilihan. Perlu dicermati bahwa putusan 70 itu menghapuskan konsep pencalonan berdasarkan penghitungan kursi parlemen. Okay. Jadi tidak ada lagi itu 20%. Dan mengubah penghitungan melalui suara sah. Jadi tidak ada lagi 25% suara sah di parlemen. Yang adalah penghitungan berdasarkan jumlah penduduk secara berkala. Patternnya sudah diatur MK detail gitu ya. Yang jumlah penduduknya kurang dari 2 juta beberapa persen gitu ya, 8,5% kalau saya tidak salah. Yang paling menghebohkan Jakarta Pusat itu diperkirakan patternnya itu penduduknya ya di antara 6 juta hingga 12 juta. Yang konsekuensi penghitungan syarat untuk mengajukan calon adalah 7,5% suara sah. Jadi tidak lagi 25% tapi 7,5% suara sah. Nah, kalau 75% suara sah itu, Bang Surya, banyak sekali partai yang bisa mengajukan calon. Tidak sekedar partai yang ada di parlemen, seperti PDIP, yang punya suara sah 14%, mereka bisa mengajukan calon. Partai-partai non-SIR, ya, di luar DPRD karena gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak duduk di DPRD, juga bisa bergabung. Makanya putusan MK itu bunyinya eksplisit bahwa partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ya, jumlah sah suara berdasarkan ketentuan yang saya katakan tadi, itu berhak mengajukan calon. Jadi walaupun dia non-seat, kalau dia bergabung, terpenuhi sampai 7,5% suara sah, dia bisa mengajukan calon. Jadi ini menimbulkan calon-calon alternatif baru. Nah, inilah yang membuat DPR seperti lupa diri. DPR dan pemerintah ya, membuat undang-undang kilat tidak sampai dalam hitungan hari sudah masuk ke pleno 1 begitu ya. Yang paripurna 1 gitu ya. Dan ini bisa berbahaya karena ini tidak wajar di dalam pembentukan undang-undang. Sekilat ini, ya. Ini mungkin yang paling kilat yang pernah ada nih. Jadi mengabaikan 5 tahapan. 5 tahapan itu kan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, persetujuan bersama dan pengundangan. Nah, ini punya butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena syarat untuk sampai ke tahapan-tahapan itu harus melibatkan partisipasi publik, ya, harus ada partisipasi bermakna. Hak untuk mendengarkan, hak untuk menyampaikan, hak untuk dipertimbangkan, dan segala macamnya. Nah, ini tidak dipenuhi. Ini mengabaikan itu dan semua pakai rumus cepat. Ada pernyataan bahwa ini sesuai dengan putusan MK. Padahal kalau kita baca putusan MK itu salah betul itu DPR dan pemerintah. Ada yang menyatakan bahwa patuhi saja putusan Mahkamah Agung dibandingkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini letak salah satu konyolnya. Tugas pembuat undang-undang itu, DPR dan pemerintah, adalah mematuhi putusan MK dan mereka revisi sesuai putusan MK. Nah, kok sekarang mereka menyuruh patuh ke putusan Mahkamah Agung? Padahal putusan Mahkamah Agung itu memperbaiki peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang biasanya mematuhinya ya di bawah lembaga parlemen seperti KPU gitu ya. Nah, kok sekarang DPR bertindak seperti KPU, jadi aneh. Jadi intinya beda kutub antara MK dan DPR ini kalau di mata Daferi positif atau negatif untuk perkembangan demokrasi Indonesia? Ya, negatif, ini kan against the constitution ya, melawan konstitusi. Semua yang belajar hukum paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan hukum tertinggi. Suka tidak suka, kita sering juga tidak suka putusan MK, tapi dalam rangka tidak melawannya. Nah,
Ini yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah betul-betul melawan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Yeah. Bayangkan MK bilang ke timur, mereka ke barat. Gitu ya. Dan itu menurut saya merusak ya bangunan ketatanegaraan kita. Peradilan menjadi tidak dihormati lagi. Padahal kalau kita paham budaya berkonstitusi dalam putusan MK itu adalah ketaatan dan kepatuhan berkonstitusi. Kami banyak yang mengkritik hasil pemilu, tapi begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan, suka tidak suka, kritik atau tidak kritik, kita harus menerima apa yang sudah terjadi. Nah, hari ini DPR dan pemerintah mencontohkan sebaliknya, mereka lah pelaku perusak konstitusi, mereka mengabaikan putusan MK, putusan peradilan tertinggi dalam memaknai konstitusi. Bang Ferry, ini kita tarik sendiri. Da Ferry tadi juga sudah jelaskan sedikit ya soal ini kan alasan MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah ini kan salah satu tujuannya karena aturan sebelumnya tidak adil. Sedangkan dulu menaikkan ambang batas tujuannya adalah agar demokrasi tidak terlalu hiruk-pikuk seakan siapapun bisa maju. Nah, kalau dianalisis Da Ferry tentang alasan MK menurunkan ambang batas ini, benarkah demi keadilan atau seperti apa kalau Da Ferry melihatnya? Saya berpendapat jauh lebih konstitusional dari pandangan itu bahwa ambang batas baik di pemilu presiden maupun di pemilu kepala daerah itu tidak ada. Konstitusi tidak menyebutkan angka-angka itu. Itu adalah angka-angka untuk memusnahkan lawan, ya, untuk persaingan menjadi tidak fair. Ya. Lahirlah angka-angka itu. Nah, hari ini Mahkamah Konstitusi mungkin baru menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh angka-angka ambang batas ini telah merusak demokrasi. Demokrasi sedang dibajak, ya. Permainan diatur sedemikian rupa hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai ruang pembajakan politik itu bisa dilihat di berbagai daerah. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Bagaimana mungkin demokrasi kita berhadapan dengan kotak kosong? Itu demokrasi satu-satunya di dunia. Ada negara lain, pilihannya tetap ada pasangan, memang ada kotak kosongnya. Tetapi tidak seperti kita, calon tunggal dan kotak kosong. Jadi seolah-olah kotak kosong ini punya visi dan misi. Ya. Punya pilihan yang harus kita pilih. Ya. Dan bagi saya tidak sehat, karena kotak kosong tidak bisa membela diri, tidak mampu memperjuangkan, merepresentasikan pemiliknya, sebagai ruang eksekutif. Nah, itu bagi saya tidak benar dan tidak sehat dan dipaksakan. Oleh karena itu, ini upaya menyederhanakan sebuah kekacauan menjadi diperbaiki. MK menciptakan ruang demokrasi baru. Dengan sendirinya kita akan punya alternatif pimpinan yang cukup ya untuk kita pilih. Walaupun saya yakin secara konsep politik ya tidak akan juga jumlahnya habis-habisan ya. Karena partai pasti partai bertimbang bagaimana caranya menang. Jadi pilihan MK bagi saya ini satu milestone penting dalam demokrasi kita yang harus dijalankan. Jadi memang jangan sampai kepentingan DPR dan pemerintah yang sedang berbulan madu politik itu memaksakan segala hal. Semua kita harus patuh kepentingan mereka dan mereka enak saja melabrak konstitusi. Jadi bisa dibilang kalau di mata Da Ferry sendiri antara putusan MK dan undang-undang pilkada yang sedang direvisi oleh DPR ini bisa dibilang memang lebih baik yang putusan MK itu ketimbang ambang batas 20% itu untuk demokrasi gitu Bang ya? Ya sederhananya kan begini, ada 9 pakar hukum, tata negara, konstitusi, perundang-undangan berhadapan dengan 575 ya sekarang ya, anggota DPR plus dengan pemerintah yang punya kepentingan politik. Kalau ditanyakan mana yang baik, ya tentu kita akan memilih putusan peradilan. Oke, ini kita bergeser sedikit, Da Ferry, ke soal kepastian hukum. Ini kan saya mengutip pernyataan mantan Menko Polhukam Pak Mahfud MD ya, bahwa putusan MK itu kan mengikat sejak diputuskan, yaitu berlaku untuk Pilkada 2024. Apakah dengan paripurna DPR yang menganulir putusan MK ini, maka kan putusan MK itu batal nanti demi konstitusi. Bahasanya kan begitu yang pertanyaan orang-orang awam gitu, Da Ferry itu.
Satu catatan penting yang perlu kita garis bawahi bahwa DPR dan pemerintah tidak bisa menganulir putusan MK. Tapi putusan MK sudah pasti bisa menganulir pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Jadi gambaran bahwa ini sedang menganulir putusan MK tidak bisa, karena itu terbalik. Bagi saya, mestinya putusan MK yang final and binding ketika ketika putusan ini dibaca, putusan itu sendiri yang kemudian memperlakukan di kemudian hari karena berbagai pertimbangan. Tapi kalau tidak dinyatakan, dia mengikat seketika saat setelah dibacakan. Dan dia berlaku untuk semua orang, erga omnes, termasuk kepada Presiden dan DPR yang membuat undang-undang. Sehingga kalaupun diabaikan putusan MK oleh DPR dan pemerintah, sebenarnya upaya Presiden dan pemerintah membuat undang-undang ini dalam konsep hukum disebut batal demi hukum. Harus diabaikan, tidak berlaku dengan sendirinya. Kecuali kita tidak lagi berdasarkan sebagai negara hukum. Ya, kita abaikanlah MK itu, ya. Kita matikan MK itu, kita rusak MK, kita abaikan putusan. Tapi selagi kita masih menyatakan sebagai negara hukum di Undang-Undang Dasar kita, maka putusan MK itu wajib kita hormati. Ini kita bicara soal putusan MK dan Paripurna DPR yang memang menjadi perhatian publik saat ini, Daveria. Menurut Daveri, apakah putusan MK dan Paripurna ini menyasar nama-nama tertentu gitu, atau memang benar-benar berdasarkan pertimbangan filosofi hukum ketatanegaraan? Ini kan menjadi pertanyaan masyarakat umum kan sebenarnya seperti itu. Ya, kita tahu lah ya bagaimana istana dan partai koalisi pemerintah sedang membangun kekuatan politiknya. Ya. Kita bayangkan ini mengubah landscape itu sehingga kemudian ya terpaksa gagasan atau rancangan bangun politik yang berkaitan dengan nama-nama tertentu itu berubah. Dan mungkin juga akan berkaitan dengan di Medan, di Banten, gitu ya, di Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, dan lain-lain. Oleh karena itu memang ini mau tidak mau ada nama-nama yang sudah masuk dalam konsep koalisi pemerintah yang kemudian harus berubah. Oh iya, Daveri, ini ada yang ingin juga kita konfirmasi soal aturan main di MK, aturan main ya di sidang MK. Ini kan saat sidang ambang batas suara calon kepala daerah ini dibahas, kan mantan ketua MK yang disahkan oleh PT1 kembali diputuskan untuk kembali menjadi ketua MK itu dilarang ikut sidang. Mungkin karena MK sedang mengajukan banding ke PTUN, kan seperti itu perkiraan orang. Tapi apakah memang seperti itu aturan mainnya di MK? Para hakim konstitusi boleh melarang hakim konstitusi hadir di sidang. Dan apakah ya kalau yang berkaitan dengan keluarga bukan hakimnya yang melarang, mereka ya harus mundur secara etik, kode etiknya mengatakan begitu, undang-undang mengatakan begitu ya. Dan dalam kasus putusan nomor 70, karena itu berkaitan dengan berbagai keponakan Pak Anwar Usman yang sudah menyatakan maju, ya dia mau tidak mau ya harus mundur. Jadi bukan hakim konstitusinya yang memaksa mundur, tapi aturannya yang mengatakan begitu. Tentu saja melalui rapat permusyawaratan hakim. Tapi di putusan 60 kan dia tidak mundur. Namanya ada. Itu apakah nanti kalau tanpa suara Anwar Usman, nanti putusan itu bisa dibatalkan, Bang? Atau itu sifatnya tetap final dan binding? Tidak ada itu aturan. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Berarti nggak bisa, Bang, ya? Enggak, malah nggak kalau dia terlibat, itu harus dibatalkan. Karena kan ada konflik kepentingan. Hakim kan tidak boleh menyidangkan relasi ke atas, ke bawah, ke samping, ya, dalam relasi keluarga. Ya. Jadi ya pilihan itu sudah benar sesuai dengan kode etik, ketentuan undang-undang yang berlaku, soal kekuasaan kehakiman. Jadi bagi saya ya malah itu yang harus dianggap sah, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan sebaliknya, bagi saya memang aneh. Hukum sudah diputar balikan, sudah dipaksakan, sudahlah hati nurani kita sudah tahu ini apa yang terjadi sebenarnya. Ini sedang ada upaya membenar-benarkan perbuatan salah, seakan-akan ini diperkenankan, diperbolehkan. Nah, hukum yang tidak adil yang seperti ini, satu saat akan jadi malapetaka. Memang publik terkesan diam, adem ayem, kesal di belakang,
satu waktu ini akan menjadi gumpalan kemarahan yang luar biasa. Dan itu berbahaya bagi ketatanegaraan kita. Ini Daferi, kita lanjutkan ke isu yang terkait dengan putusan MK ini kan yang paling banyak dikaitkan itu dan dipertanyakan oleh publik, benarkah ini terkait dengan pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Karena kan publik mengaitkan putusan MK dan hasil paripurna ini demi memajukan atau menjegal Anies di Pilkada Jakarta. Kalau menurut Daferi sendiri, apakah dua peristiwa ini terkait Anies atau tidak terkait? Atau memang ada upaya untuk memonopolisi peta politik ini, Daferi? Ya tentu berkaitan dengan Anies, tetapi kan bukan karena Anies. Karena itu kan bicara provinsi, kabupaten, kota. Dihitung sedemikian rupa syarat-syarat. Sehingga ya tidak bicara Anies mata, ini bicara proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Dan bagi saya tidak sehat kalau kemudian kita mencoba mengaitkan kepada satu orang atau satu partai politik tertentu. Karena ini bacaannya harus meluas ya, ada kasus Panten, ada kasus Jawa Tengah, ada kasus di Sumatera, ada kasus di Kalimantan, di mana hitungan teman-teman kepemiluan akan ada 50 pasangan calon kepala daerah lebih jadi pasangan calon tunggal. Kan pembajakan demokrasi itu. Bahkan mungkin bisa sampai 100, bayangkan ada 454 pilkada, tetapi sebagian besar calon tunggal berhadapan dengan kota kosong. Kita itu punya rasa malu atau tidak sih kita memperbaiki itu secara signifikan, tidak bicara mulu soal Jakarta, tapi bicara seluruh proses pemilihan kepala daerah. Sebab yang dirusak itu kan tidak hanya Jakarta, tapi juga daerah-daerah. Kalau melihat, Daferi, melihat dengan kondisi yang seperti ini, seperti apa sih peta politik pasca revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR nanti, Daferi? Ya, kalau orang yang menyusung hak konstitusional, ya pasti pakai putusan MK. Putusan 60-70, orang-orang yang mengutamakan kepentingan politik kelompoknya ya juga akan menggunakan undang-undang revisi ini dengan berbagai alasan dan dalil. Nah sekarang kita akan melihat hukum lebih kuat atau politik lebih kuat. Dan itu bisa terlihat dari pilihan. Ini terakhir, Daferi, pertanyaan kita adalah bagi yang tidak happy dengan revisi Undang-Undang Pilkada, ini apakah nanti akan mengajukan judicial review lagi ke MK? Apakah akan mulus proses pertimbangan di MK nanti? Atau akan? Ya, teman-teman pasti akan mengajukan pengujian ya. Siapa di antara kita lihatlah ya. Karena ini terang benerang sebuah kealpaan. Jadi konyol juga kita ya. Undang-undang diperbaiki dalam putusan MK, undang-undangnya balik lagi, lalu nanti diuji lagi di MK. Nah, sekuat mana hakim konstitusi bertahan? Melindungi keyakinan berkonstitusinya juga kita bisa akan lihat. Iya. Jadi memang bakal banyak drama-drama baru nantinya soal putusan ambang batas ini, Daferi. Oke, terima kasih Daferi Amsari yang sudah bergabung dengan kita untuk berbicara. Sampai di sini dulu Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. We'll be right back.